karena Sakura ini akan mengoleksi semua mobil yang ada di Sakura School Simulator nih guys. Kira-kira bisa nggak ya ada berapa banyak sih mobilnya? Makanya kalian tonton sampai habis ya teman-teman. Kalau gitu kita ganti baju dulu nih Sakura ninya. Nah ini dia Sakura ini menjadi poluan polisi wanita cantik cila. Jadi guys, aku ada upload video terbaru di channel Ani Ngegame. Kalian bisa cek aja. Di situ Sakura ini menjadi polisi wanita dan bisa mengalahkan beberapa monster yang ada di U-Mart alias kupu-kupu monster. Kalian lihat aja ya, link videonya ada di deskripsi video ini atau pin komentar. Jadi kalian tinggal klik aja dan subscribe channel aku juga ya guys, yang Ani Ngegame. So, kalau gitu kita langsung ganti bajunya Sakura nih. Sekarang nggak usah jadi polisi dulu. Kita ganti jadi apa ya? Nah yang ini aja nih, leather suit aja nih. Keren, tapi jangan warna ini guys. Warna apa ya? Atau warna hitam aja, agak gelap gitu. Widih, kayaknya bagus sih guys, warna hitam gak kelihatan. Yaudah rambutnya aja kita ganti jadi apa ya? Yang agak-agak tomboy-tomboy gitu kali ya teman-teman. Nah kayak gini, keren nih. Atau jangan yang kayak gitu. Atau yang kayak gimana ya? Tapi itu lucu sih, atau yang ini aja? Nggak tahu, nggak mau ah, terlalu dewasa guys. Atau apa ya guys? Ini, nah ini lucu nih, tapi rambutnya jangan merah, kita ganti. Ganti apa ya rambutnya? Warna hitam aja, hitam. Ya, nggak kelihatan kalau punya rambut. Ya udah warna putih. Ya, kayak nenek-nenek. Jangan-jangan guys, jangan. Warnanya warna biru muda. Kupingnya soalnya agak itu ya, coklat aja lah ya, coklat tua. Nah kayak gitu tapi terlalu gelap guys. Nah ini aja cantik. Oke, kalau gitu matanya kita ganti jadi warna ungu atau warna coklat atau warna merah. Kayak kucing garong dong Sakura nih, gak pedih, lucu guys. Yuk kalau gitu kita mulai aja ya misinya mengumpulkan semua mobil. Oke, loading dulu nih guys. Nah ini dia Sakura nih. Sakura nih kamu keren banget. Lihat ya guys, aku kasih tunjuk ke kalian ya. Ini dia Jerry, bukan Jerry, Tomnya Sakura nih. Tapi bukan Tom yang nih guys, cuma makanan. Kita mirip gak guys? Mirip kan? Coba, kamu coba tuh. Ih, cocok banget guys. Ayo kalau gitu, Meong kamu di sini aja ya, nggak usah ikut aku pergi ya. Aku kan lagi mau mencari mobil-mobil. Yuk guys, pertama aku pengen ke rumahnya Sakuroni. Ini dia nih mobilnya, keren banget. Aduh, Sakuroninya ada nggak ya guys? Aduh, nggak kelihatan teman-teman. Eh tuh dia, tuh ada tuh. Wah, kayaknya Sakuroni ini harus berubah pose deh. Jadi teman-teman aku pengen klik menu, terus ke arah edit. Kita ganti pose modelnya ya. Nah, pose modenya ini kita ganti jadi ini aja. Nah, jadi kita kasih jetpack kalau gitu biar jalan. Lucu banget teman-teman. Ada Sakura nih nggak ya? Ada dia tuh. Mudah-mudahan dia nggak ngeliat ya guys. Aku lagi nunduk soalnya. Ayo. Oke, sudah sampai sini guys. Kita balikin lagi. Oke, kita berdiri. Ya, ayo Sakura nih ambil mobilnya. Nah, Sakura nih pinjam dulu ya. Aku mau ngumpulin doang kok. Tenang aja. Nggak aku miliki. Cile. Modus nih Sakura ini. Ayo guys, kita parkir dulu di sini pelan-pelan. Ya. Awas soalnya parkirannya Sakura ini kecil banget, teman-teman. Nah, sudah. Maju lagi dikit. Oke, sip. Lagi-lagi. Nah, udah. Yuk, sudah ada dua. Terus aku mau cari lagi di mana ya? Oh, di rumah tetangganya Bijuni nih, teman-teman. Kalau begitu, kita langsung aja menuju ke sana ya. Jadi itu ada Bijuni tuh, sayang banget ya. Kalau Bijuni itu setahu aku nggak punya kendaraan guys. Dia punyanya uang 10.000 yen. Kalian yang belum nonton video aku misi mencari uang di rumah Bijuni, bisa cek aja di channel Ani Ngegame ya. Nah ini aku akan ambil mobil keren ini guys. Kita langsung deketin aja. Ayo kita koleksi semua mobilnya. Aku tuh suka banget nih sama mobil yang ini guys, keren banget. Modelnya itu besar gitu loh, nggak kayak mobilnya Sakura ini minimalis. Rumah Sakura ini rumah mobilnya. Ayo kita parkir dulu.
Awas, awas Sakura nih, awas mobil orang jangan dirusakin Sakura nih, Sakura nih. Oke, kita parkir dulu dengan benar ya, guys. Oh, salah. Harusnya agak kesini dikit. Mundur, mundur. Nah, oh kesini muter. Bannya muternya ke kanan. Ya. Oke. Sip, kalau gitu tinggal lurus doang, guys. Kesini. Nah, aduh terlalu mepet, teman-teman. Kasihan mobil orang. Oh, agak kesini dikit deh. Nah. Seperti ini kah? Salah sini, guys. Gimana? Gini. Gimana? Ya, udah nih, udah bisa lurus nih. Oke. Terlalu mepet gak sih, guys? Kayaknya terlalu mepet deh. Aduh, maaf ya teman-teman, aku ribet banget nih mau parkir mobil doang. Soalnya kan sekurangnya parkirannya kecil banget tuh. Sudah selesai, dapat 3 mobil nih, guys. Yuk, kalau gitu kita cari lagi. Aku pengen kemana ya? Oh, kita ke hospital dulu, guys. Yuk, kita langsung aja ke hospital. Kita pindah ke sana ya, guys. Untung aja Sakura ini kan berubah jadi meong, jadi punya jetpack, guys. Keren banget. Ayo Sakura nih, terus maju, maju. Tapi ini bukan merah. Biasa aja Sakura nih. Oke, kita ambil yang ini, guys. Kamu bisa nggak naik mobil ambulan? Gimana ya? Sepertinya Sakura nih bisa, guys. Naiknya dari sebelah sini aja kali ya biar nggak kelihatan. Oke, kita langsung bawa ya. Kita matiin dulu polisinya, nanti aku ditangkap lagi. Tuh, kita matiin ya polisinya, off. Oke. Aman. Yuk. Kita pindah kalau begitu. Nah, sudah. Abis itu kemana ya rumah Sakura nih? Oh, di sini rumah Sakura nih. Muter dulu, teman-teman. Aduh, hampir aja nabrak orang. Nih, gang pertama ini loh, guys. Nah, ini rumahnya Sakura Nini. Emang agak ribet sih petanya, tapi aku udah mulai hafal sih, guys. Nah, ini kita masuknya dari sini ya. Kita parkirnya ke belakang rumahnya Sakura Nini aja. Biar gak ketahuan. Aduh, seneng deh. Nah, sudah di sini, teman-teman. Yuk, kita pindah lagi. Sekarang kita pindah kemana ya? Oh, kita cari... Oh, ke sekolahan. Oke, siap. Kita ke sekolahan ya, guys. Nah, ini dia nih. Oke deh, sip, nyampe. Ayo, ambil. Nah, sudah. Kita ambil kalau gitu. Siap. Dah, Pak penjaga. Dia gak ngeliat, guys. Untung aja aman. Aman. Yuk, kita muter. Kita bawa ke rumahnya Sakura nih. Disembunyikan di belakang rumah, guys. Keren banget nih Sakura nih idenya nih. Gimana ya? Oh, di sebelah sini. Itu mobilnya sih gede banget. Oh, atau di sini aja nih, guys, dekat taman sedikit biar muat banyak nanti. Nah, biar tertata rapi. Oke deh. Nah, mantap Sakura nih. Udah cukup. Ayo. Kita keluar lagi, guys. Kita pindah. Kita sekarang kemana ya, teman-teman? Mobilnya ada di mana lagi ya? Menurut kalian di mana nih mobilnya nih? Oh, mobilnya polisi. Aduh, tapi aku gak berani kalau ke mobilnya polisi. Oh, kita ke ini aja. Ke... Oh, itu guys, ke Himawari. Ke Yakuza Himawari kan ada mobil juga. Oh, sebentar. Tapi kayaknya kalau nanti kita ambil, enemy-nya harus kita matiin dulu. Oke, kita dari atas ini aja ya, guys. Dari ketinggian. Biar nggak kelihatan mana mereka tuh. Ada di bawah kan? Tuh, ada di bawah, teman-teman. Oke, siap. Sakura nih, karena kamu jadi meong ya kali ini ya, kamu harus siap-siap. Kita matiin dulu enemy-nya, kita matiin ya, guys. Nah, yuk, kita langsung terjun aja kalau gitu. Wah, kayaknya mobil yang ini cocok banget nih buat Sakura nih dengan pakaian seperti ini. Iya nggak, teman-teman? Coba teman-teman fotoin kita dulu berdua. Cila, keren ya. Soalnya ini mobilnya warna hitam nih, cocok banget sama bajunya Sakura nih. Ayo kita pergilah kalau gitu. Kita kumpulin lagi. Ayo. Wah, ini banyak banget mobil nih, guys. Kira-kira bisa diambil juga nggak ya kalau yang di jalanan itu? Wah, patut dicoba nih, guys. Aduh, hampir aja. Untung nggak ada mobil di sekitar sini, teman-teman. Wah, belok-belokan banget nih rumahnya nih. Ayo, ajukan. Oke, kita parkirin lagi, guys. Hati-hati, mobilnya keren banget soalnya ini, teman-teman. Kita parkir di sini aja, muat gak ya kalau sedannya di sini?
Awas, jangan mentok. Ah, pas banget teman-teman. Oke, sip. Eh, terlalu mundur. Munduran. Nah, di sini aja Sakura nih. Udah, cukup. Sakura nih, kamu keren banget. Mobilnya bagus banget. Eh, tapi kayaknya terlalu mepet nggak, guys? Ah, oh, yaudahlah, nggak apa-apa. Yang penting nggak nabrak ya. Yuk, kita pindah. Kita cari apa lagi ya? Oh, motornya belum. Motornya yang di Yakuza Himawari. Ambil juga, guys. Dia tuh ada parkir di situ kan, ada di sini. Wah, untung aja aku ingat. Yaudah kita ambil ya guys, yang ini mobil. Motornya. Yuk, kita langsung aja buru-buru. Cihuy. Yaudah nih kita pindahin aja dulu ya guys. Nah, kita bawa sini. Motornya kayaknya kalau taruh di belakang kurang keren teman-teman. Parkir di depan aja lah. Parkir di mana ya? Sini aja, di sini keren nih. Eh, jangan suruh masuk. Munduran. Munduran Sakura nih. Ah, di sini aja nih keren nih. Oke. Cukup ya, guys. Yuk. Udah parkir di dalam aja biar enggak hilang. Ha. Yuk kalau gitu kita ambil mana lagi ya, guys? Mobilnya. Wah, itu tuh. Mobilnya tuh bisa enggak mobil truk itu? Eh, cepet. Permisi. Dia pergi guys. Dadah Pak Zenzi Kurama, pinjam dulu mobilnya. Wah, ini harusnya mobil box ini bisa buat bawa sapi guys, sama dogi, sama piggy. Bersih banget mobilnya. Wah, padahal ya guys, bener deh ini bisa ngangkut sapi ya nggak? Bisa kita masukin ke sini nih. Wah, sayang banget ya. Kapan-kapan kita ke farm Sakura lagi ya? Eh, Sakura farm. Kita masukin aja di sini. Kita parkir. Oke, kita parkir di mana ya, guys? Enaknya. Oh, di sini aja karena nih mobilnya. Oh, sini di dekat yang warna hitam ya aku parkirnya. Tunggu sebentar, ini aku benerin dulu posisinya, guys. Nah. Oke. Ya. Oke, sip. Dah. Selesai, guys. Sudah rapi. Ayo kita ambil lagi kalau gitu. Kita cari lagi di manakah mobil-mobil itu berada semuanya. Nah. Dia ada mobil apa? Ayo buru-buru Sakura nih, buruan. Aduh Sakura nih, jangan kena guys, kena tabrak. Darahnya berkurang lagi. Ya udah tunggu dulu ya. Tunggu, kita harus berhentiin dia di lampu merah sini guys. Supaya dia mau berhenti. Iya, di sini aja. Nah, kita tunggu ya. Ayo cepet sini. Berhenti kamu. Bagaimana ini ya? Ya ampun. Sakura nih, kamu masih mau mengejar Alphard? Ya sudahlah guys, kita kejar dulu ya. Karena emang banyak banget sih mobilnya. Tunggu dulu, kita harus carinya dekat ini nih, lampu merah. Ayo dong, berhenti dong, lampunya merah dong, please. Nah guys, udah merah nih guys. Nah, saatnya kita ganti. Parah guys, kayaknya nggak mau diambil guys. Aduh, gimana ya guys caranya ya? Aduh, ini di Yakuza-nya nggak ada ini sih guys, nggak ada mobil lagi. Mobil mana lagi ya yang bisa kita ambil? Oh, skuter. Ya, kita ambil skuter dulu ya. Oke, aku berdiri di sini aja. Nah, kita ambil yang di sini ya. Sip, ayo Sakura nih. Aduh capek guys. Yuk kita ambil yang ini. Cara. Eh, itu dia tuh Alphardnya lewat mulu. Kita ambil aja nggak apa-apa. Oh, lewat sini aja biar cepet potong jalan. Oke, kita taruh aja di sini yang paling depan ya guys. Nah, Sakura nih di sini aja parkirnya. Sebentar. Nah, ya di sini aja. Biar rapi. Dah. Sini ya Sakura nih. Oke. Udah guys, udah terparkir. Yuk kita cari lagi apa kita ambil mobilnya polisi ya. Yaudah dah, ambil aja deh, nggak apa-apa deh mobil polisinya ya. Ini dia nih mobil polisinya nih. Yuk, polisinya kan udah nggak ada kan? Mereka mungkin lagi libur. Mana dia tuh? Nggak ada. Aduh.
polisi ibu Oyini udah nggak ada guys. Oyini, sebentar teman-teman, aku kan udah matiin polisinya. Nggak tahu mungkin aku nggak akan ditangkap kali ya, karena aku sudah ini sudah aku offin kok tadi. Tenang aja, nggak akan dikejar guys, aman. Soalnya suaranya emang agak-agak nakutin juga sih. Kita taruh sini aja. Nah, kita sembunyiin di belakang aja guys, soalnya ini mobil polisi, takut. Kita taruh di sini aja nih, di taman. Oke, sini. Oke, kita rapihin ya. Syukurannya kamu hebat banget parkirnya. Nah, dah, yuk. Kita langsung aja ambil motornya kalau gitu. Oh iya, ini kali. Nah, ini. Ya ampun, ada di bawah sini. Nggak kelihatan. Yaudah kita ambil ya guys, yuk kita bawa lagi. Nah, oke kita taruh sini. Taruh di sini aja kalau motor mah biar keren. Ya, maju lagi seperani. Nah, udah. Oke guys, udah. Oke teman-teman, aduh sisa berapa lagi ya? Oh, aku ingat ada di palace, di istana. Langsung aja kita ke istana ambil ya guys. Ini dia nih. Di sini setahu aku ada mobil yang warna sedan putih itu loh teman-teman. Asik. Nah, kita bawa ya guys. Aduh, mungkin emang agak jauh sih ke sininya, tapi nggak apa-apa lah teman-teman. Demi koleksi mobil Sakurani. Cilah. Aduh, dia nggak berhenti di lampu merah. Aduh, Sakurani jangan di. Ya ampun. Mobil orang penyok. Wah, Sakurani kamu tanggung jawab. Betulin dulu deh guys. Mobilnya Tuan Putri nih. Ayo kita masukin sini, sini. Dah, udah kita repair, perbaikin ya. Yuk, kita langsung pindah aja. Udah bagus lagi nih. Kita ambil, itu mobil yang di atas itu bisa gak ya yang di bengkel itu? Kayaknya gak bisa deh teman-teman. Soalnya aku tuh udah pernah aku naikin, tapi gak bisa. Ah, ya udah. Kalau gitu ini kita parkir aja. Sebenarnya mobilnya keren banget nih, aku pengen parkir di depan. Oh, aku tahu. Kita parkir di samping aja guys, di samping. Nah, di sini nih. Ini karena mobil mewah, jadi aku akan parkirnya nggak di sini. Kita akan parkirnya di sini aja, di dekat sini. Ini eksklusif nih, soalnya mobilnya Ratu dan Tuan Putri. Ini aja guys. Nah, cakep. Oke, sudah guys, keren banget ya di sini disimpannya. Ahai, seneng banget. Ayolah kita cari lagi. Oh, sebentar guys. Ambil kuda. Ayo ambil kuda. Kuda itu ada di kastil, di castle nih guys. Yuk kita ke kastil ambil kuda. Walaupun kalian bilang juga ada ya kuda di sekolah sih, tapi aku ambil yang ini aja. Ayo Sakurani. Aku aja turun dulu yang bener dong kalau naikin kuda. Bercanda aja nih dia nih. Nah, seperti itu. Ayo kita langsung aja pergi. Kita ambil kudanya, guys. Kudanya kita parkir di mana ya kuda ya? Kuda kamu di mana ya kuda? Sini aja masih cukup enggak? Udah kamu diam di sini aja ya. Tapi terlalu mewah enggak sih, guys? Kalau di situ kudanya jangan. Oh, kudanya taruh di sini aja sendirian, eksklusif. Eksklusif buat dia ya, guys. Nah, udah. Ya, kamu baik-baik di situ ya. Tunggu ya. Nah, keren banget gak sih, guys? Kayak patung kuda. Keren banget. Ayo, teman-teman, kita cari lagi. Udah dapat berapa ya? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 banyak banget guys, udah 13. Oke, kita cari di jalan kalau gitu. Ini agak susah nih. Aku enggak mau ke terowongan. Serem. Oh, ini mobil pemadam kebakaran belum kita bawa. Oke, kita bawa aja ya guys. Banyak banget guys. Oke, kita masukin ke sini ya. Oke. Kita bawa juga yang ini. Kalau gitu putar. Aku tidak melihat Alphard guys. Itu tuh ada mobil. Berhenti. Ambil yang ini dulu guys. Aku ber-
Gurani, kayaknya kamu perlu makan deh. Sebentar ya teman-teman, aku... Oh, jangan-jangan kita ke hospital aja dulu sebentar. Hospital, Pak, saya mau beli dong. Kita beli ini dulu ya guys. Nah, gak bisa. Guys, gimana beli ini darahnya guys? Gak bisa. Ya udah deh, gak apa-apa deh. Balik lagi deh, kalau gitu balik. Ya, di mana lagi ya gitu teman-teman tadi tempatnya? Oh, di sini nih. Mundur, 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 mundur. Oh, kesini.
sini dong motornya. Berani. Berani. Hati-hati, hati-hati. Kita pindahin dulu ya, guys. Nah. Oke. Yap, kita pindahin dulu. Aku mau taruh mobil yang ini aja di dalam. Soalnya kan gede banget mobilnya. Kita putar sini aja, guys. Muat gak ya? Wah, ya ampun, muat, guys. Ayo, ayo, panjang banget mobilnya. Nah, udah. Nah, kok kamu? Kok kamu sulap sih masuk ke dari ke dalam? Aduh, ada-ada aja deh Sakura ini. Keren banget nih dia nih, ngelompat. Wah, emang jagoan kali dia ya, guys ya. Yaudah deh, parkir dulu nih yang benar. Ada parkir ini dulu deh, guys. Mundurin dulu. Oke, mundurin dulu. Oh, kesini muternya. Aku lagi belajar mengemudi nih. Kalau kayak gini ceritanya mah. Awas Sakura nih, jangan dirusak alpat aku. Oke. Okay. Oh, kita parkir di sini aja, guys. Nah. Sip. Nah, yang ini kasihan banget ya mobil polisi, yang itu nggak kelihatan, teman-teman. Gimana ya? Oh, atau nggak ini dipepetin dikit. Aku dipepetin dikit bentar ya. Aku rapiin dulu ya, teman-teman, mobilnya. Kita rapihin dulu. Nah, sudah. Yang ini kita geserin dikit. Jangan dipukul. Kita taruh sini aja biar kelihatan semua, guys, mobilnya banyak. Nah, kita putar ke sini. Iya. Oke, muter lagi. Sebentar, teman-teman, aku rapihin dulu ya. Aduh. Awas Sakura nih. Nah, awas, awas, awas. 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 Nah, ini ke sini, guys. Sini. Aduh, setirnya ke kananin dikit dong. Maju, maju, maju. Oke. Dah. Yang ini nih mobil polisinya. Kasihan, jangan di situ. Aduh, tabrak lagi. Oke, kita taruh di mana ya, guys? Kalau mobil polisinya, mobil polisinya di sebelah sini aja. Mundurin dulu. Ke sini, oke. Oh, taruh di sini dulu deh, guys. Nah, yang ini aku mau keluarin dulu. Kasihan nih mobilnya nggak kelihatan. Mobil-mobil sedan ini bagusnya ya, guys. Taruh di depan. Sini aja nih. Nah, sedannya bagus nih kan, sedannya kepala sekolah, mobil kepala sekolah. Ya, ditabrak. Gimana sih Sakura nih? Mundur. Oh, sudah. Sudah, guys, sudah. Oke. Okay. Kalau gitu, kita taruh yang ini mobil polisinya di sini. Nah, terakhir di sini, guys. Nah, jadi kan nggak ada yang di taman. Oke okay deh. Stop. Sip. Oke, okay, teman-teman. Sudah selesai nih misi aku. Ya ampun, dari pagi sampai sore hari loh aku ngumpulinnya. Coba kita hitung ya sekarang ya. 1 mobil ambulan pemadam kebakaran, 2 3 4 5 6 7 8 9. Oh, yang ini lupa diparkir. Tadi dulu, guys, parkir dulu, guys. Ini mobil ke-9 aku. Taruh di sini, kita taruh di Alphard, dekat samping Alphard kan, ini warnanya hitam-hitam. Mobil terkerennya Sakurani nih, guys, menurut aku ya, selain Alphard ya. Karena bajunya Sakurani kan warnanya hitam. Aduh, gimana ya parkirnya? Di sini dulu. Oke, mundur. Mundur, mundur. Aduh. Ampun. Tunggu ya, guys, benerin dulu ya. Nah, dah. Hati-hati nabrak Alphardnya. Ops, dah. Sakurani. Pelan-pelan dong. Oke, bener. Op, dah. Sip. Aduh, guys, capek banget. Coba hitung lagi deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terus 10, ada kuda. 11, 12 puter, 13. Terus sama yang ini, guys, 13, 14, 15, 16.
So kalau gitu jangan lupa di like videonya kalau kalian suka dan subscribe juga channel aku dan subscribe juga Aning Ngegame ya, karena aku juga ada video terbaru di sana teman-teman. Jangan lupa ditonton juga. So kalau gitu terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video Aning Game selanjutnya. Bye bye.